Hello guys, so today we will go out. I will make my wife happy. So she will eat seafood. We will go for culinary for eating seafood. So let's go there. I think you are curious, where is Mardi? Where is Mardi? She is right over of the camera. Hari ini kita mau pergi makan makanan seafood. Jadi di Turki itu jarang banget makan makanan seafood, dan itu adanya ada di suatu tempat yang Anil tahu, di Kizilay. Kita mau ke sana karena aku lagi pengen makan cumi, dan hari ini hari Sabtu. Today is Saturday. Today is Saturday. Like, we will have that in yeah, again. But we are late to leave home. Yeah, we will take a lunch, but now it's really late. Yeah, what time is it? Around 4, right? Yeah, 4 or 5. Yeah, we will take lunch at 4. Oh my god. Okay, guys, so let's go. Jadi orang-orang mau nyebrang beramai-ramai dari arah sini dan arah sana, nungguin di sana. Dan itu lucu banget. Udah kayak di film-film. Dan ini ikan-ikan semua. Seafood-seafood ada di sini. What kind of seafood? Kendo. Kita lihat ya, seafood-seafoodnya yang ada di sini. Jadi ini jenis-jenis seafood yang ada di Turki. Adanya ikan-ikan sih, dan di sini tuh jarang banget kayak kepiting, kayak kerang, karena orang Turki nggak suka yang kayak gitu. Dan aku mau makan di sini, nggak akan dibawa pulang. Toria mı? Toria. Anek. Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz. Karadeniz. Jadi kita udah sampai di restorannya, restoran seafood, dan kita mau makan di sana, tapi di sana nggak ada kepiting sama kerang. I hope you will be very happy because your happiness is my happiness. Jadi salah satu cara Anil ngebahagiain aku setiap malam minggu itu pasti dia pesan makanan yang aku suka, misal kayak makanan Cina, terus seafood kayak gitu. Dan sekarang karena tempat ini famous banget, jadi kita harus ngantri lumayan panjang. Dan ini ngantri banget tuh. Orang-orang juga di sini duduknya itu harus sesuai jumlah mereka. Sayang, I think I will find chair, right? I will find chair for us. Yeah, you can sit. But what do you want to tell me? Calamar and also uskumru. So guys, jadi aku udah nempatin tempat duduk karena takut nggak kebagian tempat duduk, jadi aku nempatin duluan, dan Anil masih ngantri di sebelah kasir untuk order sama bayar. Lagi order dia sekalian bayar. Jadi makanannya udah sampai, dan ini tuh kayak pindang, namanya uskumru, pindang. Dan ini saladnya, dan ini kalamar, ini tuh cumi, dan ini Anil makan pindang juga uskumru, tapi di sini nggak ada nasi, pakainya roti kalau orang Turki itu. Dan kalau untuk yang uskumru ini, nanti si uskumru ininya dicocolin ke sini. Dan aku bawa apa coba? Aku bawa ini sambal bawang. Dan aku sebetulnya ada rotinya,
Jadi ini roti punyaku, aku kasih ke Anil karena aku nggak suka. Jadi aku mau makan ini aja sama sambal sama kalamar. Nggak bikin kenyang sih, cuman ya nikmat aja. Selamat. I hope you enjoy it. You like it. Ya. Terima kasih. Selamat makan. Oke, mejanya kecil banget jadi kita nggak bisa nyorot muka kita berdua. Jadi ibu-ibu yang tadi ngelewat nyenggol makanan kita. Thank you. Kita makannya pakai jeruk limau supaya nggak bau hanyir. Oh my god, I like this food so much, sayangku. I am very passionate. Very happy, very happy. Oh. I make this. Terima kasih kita. Jadi semua roti yang dikasih sama restoran ini, aku kasih semuanya buat Anil karena menurut aku itu makan makanan kayak gini, seafood, ikan, pakai roti itu aneh. Tapi kalau orang ini ya, mereka udah biasa gitu. Pakai sambal ulek, sambal bawang, dan ini enak banget. Jadi berasa kayak spicy. Oh, spicy sayang. Just try. What is that? Shalgam. Jadi ini minuman khas Turki dan ini tuh katanya pedes banget. Aku coba ya. Turkish people drink this with fish. Sayang. Untuk orang Indonesia ini nggak cocok asli. Dan kata Anil, orang-orang Turki itu setelah makan ikan kayak situ kayak gini, mereka minumnya kayak gini. Sayang, terima kasih banyak. Dan aku paling suka banget salad yang ada di sini. Suka banget karena saladnya itu seger banget. Pakai limon. Dan di salad ini ada bawang yang masih mentahnya juga. Tadi kemakan ya ampun, gak enak banget. And sayang, I wanna tell that in Ankara, this is I think one of the best seafood store. Yeah, it's very nice. Sayang, I don't like onion. Which is onion? I don't know. It is no onion, but really? It's not onion. But I don't know. It's very delicious, guys. It's very delicious. I like so much. So guys, jadi ini tuh beneran enak banget parah. Apalagi kalau kalian bawa sambal dari Indonesia kayak aku tadi, sambal ulek. Itu tuh benar-benar kayak berasa makan di Indonesia gitu loh. Tapi yang kurang itu adalah nasi. Nih, kayak gini. Enak sayang, enak banget. Hebat, enak banget. Baik,
Can I try a little bit of bread? Not the same. Why? Apa sayang? Jadi aku mau coba pakai roti biar kayak orang Turki. Aku mau akalin. Jadi si pindangnya ini tuh kalau di Indonesia pindang ya, tapi kalau di Turki uskumru. Si pindangnya ini masukin ke roti. Kayak gini. Nah, terus udah kayak gini, terus dimakan. Terus aku cekalin sambal juga deh. Biar enak. Ini sambalnya. Sambal, roti, di dalamnya pindang. You should take a brush, because it's not that nice. Sekarang kita mau coba cuminya ya, kalamarnya. So, sayang, we will try kalamar. What is in Indonesia? Cumi. In Indonesia, cumi. Aku bingung manggilnya cumi apa kalamar ya. Kalamar aja kali ya, karena dulu kita kan itu. This is very nice. Outside, can you do like? Oh, mas sayang. Ini cuminya dibumbu tepung gitu. Sayang, my Indonesian sauce is more better than this sauce. Jadi ini sausnya biasa aja, rasanya nggak ada rasanya sih kalau menurut. Jadi aku mau pakai sambal gulak aja ya. Ya, yeah, kalamar is delicious, but it will be more delicious if I. Ternyata udah mau habis. Dikit lagi. Tadi tuh cuma setengahnya loh. Ini berarti habis kamu dong, gila enggak? Astagfirullahaladzim. I wanna try kalamar with my sambal. Kita coba kalamar pakai sambal. Ini sambalnya. Sambal pakai kalamar. Tamam. Ini sih enak banget parah. Ada yang mau? Nih aku kasih ya. So guys,
kita udah selesai makan dan habis ini kita mau pergi ke tempat lain. Sekarang udah dulu ya. Jadi makasih banyak ya yang udah ngeliat video kita hari ini tentang kuliner lagi, dan next time kita mau kuliner lagi. So, will you talk something? Yeah, so we will go to my place. We are